Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan masalah penyimpanan bahan B0, teman-teman. Kemarin ada yang bertanya, Bang, kalau di bulan 9 apa tidak akan menjadi buah selang nantinya, teman-teman? Itu pertanyaan teman kita. Pada video kali ini akan saya jawab. Yang kemarin video yang saya unggah kemarin itu kopi klon, apa namanya, klon lokal, teman-teman. Untuk klon lokal dia lebih cepat musim apa pemasaran buahnya, teman. Dia di bulan 2 dan bulan 3 dia sudah mulai masak, sedangkan kopi yang bukan klon lokal dia akan mulai masak bulan 4 dan bulan 5. Puncaknya bulan 5 dan bulan 6 itu, teman-teman. Ini kopi yang saya maksud adalah kopi klon lokal, dan ini contoh yang satu batang ini adalah klon bukan lokal, teman-teman. Ini namanya tinggi hari, teman-teman, dan tinggi hari buahnya di bulan 9 ujung ini sudah sebesar ini, teman-teman. Sudah sebesar ini, kira-kira sebesar apa namanya buah lada, teman-teman. Dan untuk kopi lokal dia lebih besar. Nah, untuk demikian, untuk itu, untuk penyimpanan bahan pada kopi tinggi hari ini di bulan 10 baru kita mulai pelihara bahan B0 nya oke, teman-teman. Demikian untuk yang tinggi hari. Untuk yang kopi apa namanya klon lokal nanti kita akan perlihatkan. Oke. Oke, teman-teman, untuk klon lokal ini sudah sebesar begini, teman-teman. Nanti di bulan 2 dia sudah mulai ada yang matang atau masak. Besar ini, teman-teman. Ini juga dia sudah besar-besar buahnya. Ini klon lokal. Dia sudah besar semua. Nih. Tuh. Sudah pada besar buahnya, teman-teman. Nih. Besar ini dia. Ini di bulan 2 nanti sudah masak ini, teman-teman. Oke. Dan untuk penyimpanan bahan pada kopi apa klon lokal kita sudah mulai bisa simpan di bulan 2. Di bulan 9, teman-teman. Di bulan 9 kita sudah bisa penyimpanan bahan seperti itu, teman-teman. Kemarin sudah saya simpan, teman-teman. Itu penjelasan masalah kemarin pertanyaan teman-teman, Bang, kalau di bulan 9 apa tidak akan menjadi buah selang. Itu video yang saya upload itu klon lokal. Untuk tinggi hari atau klon lainnya itu minimal penyimpanan bahan B0-nya itu di bulan 10. Di bulan 10 tumbuhnya nanti di bulan 11 dan 12 kita sortasi. Nah, karena di bulan 10 sudah mulai nanti bulan 10 tahun ini. Di bulan 10 tahun ini kita simpan bahannya. Nanti di tahun 2024 dia buahnya, teman-teman. Demikian penjelasan masalah kopi lokal yang kemarin penyimpanan bahan teman kita bertanya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.